Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini saya menemani bos besar saya, Ustaz Adi Abdillah. Hey. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini kita mau kemana hari ini ya? Hari ini ribet sekali. Hari ini kegiatannya pijet. Pijet. Jangan lewat pantura, macet lewat panti pijet. Walah. Sedang terkena musibah atau ujian. Nasihatnya gimana? Musibah atau ujian itu Rasul mengatakan ma yazal. Ini langsung kena musibah. Terus Rasul bersabda ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minat fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqullah ta'ala khati'ah. Tidaklah musibah terus menerus menimpa seorang hamba, baik menimpa itu dirinya yang kena hartanya atau yang kena anaknya. Dirinya enggak kena, hartanya aman, tapi yang kena anaknya kan ada itu. Hatta terus menerus ma yazalul bala, terus menerus bala itu menimpa dirinya, enggak ada berhentinya. Illa, kecuali sampai dia hatta yalqallahu ta'ala khati'ah, sampai dia menghadap kepada Allah nanti khati'ah, sudah bersih dosanya, udah bersih. Jadi apa, musibah itu penggugur dosa, penghapus dosa, salah satunya. Musibah itu sebenarnya ada tiga. Satu, berupa ujian. Ujian itu untuk orang soleh, orang baik. Tujuannya untuk apa? Naikkan derajat. Kedua, ada namanya teguran, tazkirah. Untuk siapa? Untuk orang yang setengah-setengah. Ya kadang maksiat, kadang taat, kadang maksiat, kadang taat. Nah, dia setengah-setengah. Itu kalau dapat musibah, jeweran dari Allah, teguran dari Allah. Supaya kembali kepada Allah. Okay. Yang ketiga, azab. Azab itu untuk orang kafir, orang zalim, orang fasik, orang yang banyak berbuat kedurhakaan, melampaui batas. Nah, itu namanya azab. Insyaallah pemirsa semua enggak masuk, kita semua enggak masuk ke yang nomor tiga. Ya, peluangnya kalau enggak ujian berarti teguran. Nah, ujian itu untuk orang saleh. Nah, kalau kita kalau ngaku-ngaku ini ujian dari Allah, saya lagi dapat ujian ini, jeng. Kak, saya lagi diuji sama Allah nih, Kak. Berarti kalau dia ngomong itu ujian, dia sedang ngerasa dirinya sebagai orang saleh. Maka lebih baik kalau nyebut dirinya dapat musibah, jangan sebut saya lagi dapat ujian nih. Teguran. Bukan gitu, tapi saya lagi ditegur sama Allah. Itu lebih baik, itu lebih tawadhu gitu.